Mau kuat, minum obat kuat. Jangan lupa olahraga. Ayo kita belajar dengan giat agar kemerdekaan gak sia-sia. Keren banget. Mama angsa namanya Itik. Cakep. Itik adalah mama angsa. Ya iya. Halo Kak Devanya cantik. Waduh. Wow. Boleh dong minta IG-nya? Aduh. Boleh tuh dikasih. Anak bebek namanya itu. Cakep. Kalau lapar makannya kerupuk. Oke, boleh. Betul. Halo Luisa cantik. Aduh. Jadian yuk. Eh. Luisa baru Luisa. Di Donal bawa nampan. Cakep. Bawa nampan sambil makan micin. Kenapa tuh? Hei kamu tamutan. Menin. Baru mau ditemenin tuh kayaknya. Makan mangga, makan pepaya. Mari buat suasana tidak beku. Jihan Zaimima dengerin ya. Mau gak jadi pacar aku? Astaga. Balesin ntar aja gak apa-apa. Salting itu langsung tuh. Rada meleset ya ini ya. Ikan hiu makan ketan. Cakep. Beli baju sama Superman. Cakep. Hormati guru, sayangi teman. Itulah namanya murid budiman. Bukan bau budi ya. Keren. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Kemana-mana. Kepada negara aku selalu hormat, walau dalam masa corona. Keren. Pagi-pagi naik genteng. Cakep. Naik genteng lihat kaca. Buat apa tuh? Maaf kakak Aryo ganteng. Boleh kok pulang aja. Di Ragunan banyak burung kelatik. Asik. Burung terbang layang-layang. Waduh, gimana tuh? Bang banyak wanita cantik. Cuma Diza yang aku sayang. Dari yang rekan saya sampaikan tadi, kalau bahwa di Indonesia ini di sekolah menengah atau sekolah menengah pertama juga sering terjadinya senioritas. Kalau senioritas itu dilihat sebagai budaya yang buruk, itu benar adanya. Senioritas ini sebenarnya juga sangat sering terjadi, bahkan saya juga pernah mengalami pas SMP dulu. Sebenarnya untuk keseniorisasian ini bisa dihilangkan dengan bisa dicegah dengan adanya pengawasan dari guru-guru atau orang-orang dari sekolah itu sendiri. Dalam alasan lainnya, senior bisa semena-mena terhadap junior, menjadikannya sebagai ajang balas dendam dalam hal senioritas. Bertentangan juga dengan sistem pelajaran. Contohnya seperti melonjaknya angka bullying di kalangan senioritas. Kedua, contohnya itu jiwa senioritas yang semakin rasa bahwa mereka segalanya tanpa memperhatikan sisi hak di junior. Dan contoh yang ketiga itu menjadikan hal tersebut sebagai tren kekinian. Dari yang teman-teman saya bicarakan, rekan-rekan saya pembicara satu, pembicara dua bilang, ya karena memang senioritas tidak baik sama sekali jika memang dilihat dari sisi manapun. Walaupun senioritas itu sendiri baik bagi adik kelas dan memberikan pelajaran, tidak semestinya pun senioritas itu dihubungkan dengan kata seperti bullying dan lain-lain. Senioritas yang kita kenal sebenarnya bisa saja banyak yang baik-baik, banyak yang positif, tapi makin kesini senioritas makin tinggi dan kejahatan seperti kejahatan remaja, kenakan remaja juga semakin tinggi.